Lur, sekarang kita di Kacung Satu, Lur. Ini ada warung ibu saya, kalau saman mampir ke Kacung Satu, di sebelahnya homestay ada toilet dan lain-lain. Ya, ini warung ibu saya 24 jam buka ini. Ini kita juga kedatangan tamu jauh sekali. Dari mana, Bosku? Dari Subang, Subang Jawa Barat. Nah, perjalanan satu hari aja ditempuh sama beliau-beliau ini nekat ke Kacung Motor karena lagi lihat YouTube terus tertarik, Pak ya. Ya, semoga awet kendaraannya, Pak. Ya. Oke. Paknya dari mana? Surabaya. Juga jauh ke Kacung Motor. Dari Surabaya ada yang dari Subang. Pokoknya mampir aja lur ke warungnya Kacung Motor di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Kacung Motor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi-pagi kita sudah kedatangan tamu dari mana? Lur. Gresik, semua Gresik. Nah, dari Gresik udah dapat unit atau belum? Sudah. Nah, dari Gresik jam 6 pagi udah datang ke sini, Lur. Subuh sudah datang ke Kacung Motor, bayangkan. Jadi subuh sudah, beliau sudah sholat di sini. Alhamdulillah. Jadi sudah dapat mobil apa, Pak? Panther. Tahun berapa, Pak? Tahun 2000. Ini BPKB-nya. 9. Nah, ini BPKB-nya, Lur. Jadi beliau udah pagi-pagi udah dapat. Tahun berapa, Pak? 95. Kenapa berapa, Pak? Sekarang? Kenapa berapa tadi? 49. Jadi 49 juta, Lur. Udah dapat jauh-jauh ke Gresik. Semoga sampai jalan tidak ada masalah ya. Untuk sama semua yang dari luar kota, semisal mau jual mobil juga bisa datang aja ke Kacung Motor. Adapun yang rumahnya jauh, bisa nginap di Kacung Motor. Kita ada stay home stay di sini, di Kacung 1, di Kacung 2 juga ada penginapan seperti hotel, di Kacung 4 juga ada. Dipilih aja ya. Untuk saman semua yang beli online juga bisa di sini. Untuk driver-drivernya kita terpercaya, insya Allah tidak ada kendala. Jadi suruh bacakan yang teliti ya sama adminnya, nanti takutnya kita yang disalahin. Jadi kalau misal pun tidak ada kecocokan sampai rumah, 2 hari ditukar bisa, tidak dipungut biaya, tinggal ganti masalah ongkirnya ya, kayak gitu. Tapi kalau bisa ya jangan sampai rumah kecewa. Kalau bisa suruh bacakan yang real. Insya Allah kalau namanya mobil bekas pasti ada kekurangan ya. Jadi pasti ada kekurangan, ada kelebihan juga. Namanya mobil tua ya, udah bekas ya, Pak ya. Nah, jadi kalau teliti aja sebelum membeli kayak gitu. Baru. Nah, kalau tidak ada servis belinya baru kayak gitu, Pak. Bilangnya seperti itu. Oke, okay, Lur. Jadi kita akan review unit-unit yang terbaru yang ada di Kacung Motor ini. Sekitar ada 15 atau 20. Nanti dicek aja sama teliti mana yang baru, mana yang lama. Insya Allah kita review semua ya, kayak gitu. Nah, kalau untuk saman semua ada yang komplain-komplain, silahkan di komplain di kolom komentar. Nanti insya Allah kita respect ya. Dari masalah pelayanan atau apa kalau kurang bagus, nanti saman ke kolom komentar, biar nanti kalau ada yang kurang pas biar saya tegur karyawan kita, kayak gitu ya. Jadi kalau di Sarum 4 ada Pak Tuhir, cat terus 24 jam Pak Tuhir dibales ya, insya Allah. Kalau yang di Kacung 1 ada Pak Edi, ada Pak Sairi. Di Kacung 2 sekarang Pak Edi juga stay di situ sama beliau Pak Oka ya. Kalau di Kacung 3 ada Pak Amri sama Mas Arifin. Silakan dipilih admin-admin ini. Kalau tidak satu tidak dibalas, bisa chat ke admin lainnya. Jadi kalau sama chat Pak Tohir tidak dibalas, nanti bisa chat yang ke Pak Amri juga bisa, kayak gitu. Untuk masalah apa namanya pembelian di Kacung 4 misal tidak cocok, nanti bisa diantar ke Kacung 1 sama beliau-beliaunya ini. Jadi tidak usah pilih-pilih admin, insya Allah masalah admin sama aja ya. Kita satu tim ya, jadi tidak ada pembedaan. Kita juga tidak ada yang kena manipulasi istilahnya nambah-nambahi rego, tidak ada. Dan nambah harga tidak ada. Jadi di sini harganya sudah tertulis ada di wiper. Nanti kalau datang ke sini tinggal cek aja wiper di depan, itu udah ada harganya. Tinggal sama nego aja, pandai-pandai nego sama admin kita, kayak gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dulu kita review beberapa unit yang terbaru yang ada di Kacung Motor. Jangan lupa sebelum nonton channel ini, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Adapun yang sebelum sedekah silahkan sedekah dulu. Semoga sedekah dengan sedekah akan menambah kejayaan Anda dan keberkahan Anda. Ini dia beberapa unit yang akan kita review hari ini.
saudaraku, kita review dulu ya, kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, kita kedatangan banyak sekali kali ini, sampai sana jauh. Nah, ini kita seperti di thumbnail ini kita jual Jazz RS. Posisi sudah facelift ya, velg-velg udah bagus. Nah, variannya luar biasa. Untuk barang lumayan ya Pak ya, bagus ya Pak ya. Nah, seperti ini. Kita jual dengan harga Matic ini 119 ya. Ini sayang pajaknya telat, nanti tahu hidup juga bisa, atas nama juga bisa. Nah, yang kedua kita ada special edition. Yang ini Jazz ini tembus ya. Ini tembus faktur. Jadi warna asli kuning asli. Spoiler belakang juga ada tapi belum di saya ambil ini. Ada ya. Ini 2000-nya 7, pemakaian 8 ya. STNK asli, pemakaian 8 ya. Apa namanya? Pembuatan perakitan 2008. Jadi ini STNK-nya 2007 tapi. Nah, ini manual. Tembus warna kuning. Interior seperti ini. Kita jual 90 koma ya. Karena ini special edition. Warna kuning-kuning kayak gini jarang banget ya. Monggo yang minat silakan. Adapun di sebelahnya ada Innova ya, tahunnya 2005 tipe V. Murah aja ini ya. Kita jual sekitar 88 juta. Yang minat silakan ya, warna biru. Monggo yang minat silakan ya. Nah, warnanya biru. Monggo yang minat silakan. Tipe G asli ya, tipe V asli bukan G, maaf. Tipe terbagus dari varian Toyota. Di belakangnya kita ada lanjut yang ini 2006 ya. Monggo yang minat silakan ke kacung motor. Warnanya hitam. Nah, platnya S 2006, tipenya G untuk yang ini ya. Warna hitam agak mahalan dikit daripada yang biru. Nah, kita jual sekitar 99 juta nego ya. Yang minat silakan ke kacung motor ya. Yang ini agak mudahan dikit 2006 daripada yang biru ini ya. Jadi ini lebih mudah sedikit, mudah 1 tahun. Baik. Oke, di sebelahnya ada Panther pickup 2008 udah turbo ya. Udah turbo, udah power steering, ada AC juga. Masih kaleng body-body. Oke, lumayan. Untuk varian bak juga bagus, masih utuh sekali. Mm-mm. Nah, seperti ini barangnya, Lur. Monggo yang minat silakan ke kacung motor. Bagus, oke. Okay. Udah AC, udah power steering, udah turbo ya. Velg-velg juga bagus. Nah, itu seperti itu. Monggo. Saya jual 80 juta karena bagus barangnya. Yang ini ada Xenia X Elegant. X biasa ini 2000-nya 14 kalau enggak 15 ini. Kita jual dengan harga 108 juta. Pajak hidup panjang. Nah, monggo yang minat silahkan ke kacung motor ya. Baik. Interiornya, Xenia-nya seperti ini. Monggo yang minat silahkan ke kacung motor, bisa juga tukar tambah ya, Lur. Ramai sekali, Lur. Hari ini ada yang dari Jombang, ada yang dari Banyuwangi. Dan dari belahan kota ini, Lur. Ada yang dicek ini. Ada yang lihat Jazz. Dalamnya Pundi, Pak. Yang batu sudah batu Malang kali kesini, beberapa kali. Ambil apa bosku? Ini nanti Pak tukar yang irit untuk anak-anak sekolah. Siap, siap. Semoga ada yang cocok bosku. Iya, 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 iya. Baru datang juga, Lur. Ini baru datang Agya 2 Ayla 2016 ya. Kita jual dengan harga 82 juta. Platnya Agya lokal galek ya. 82 juta saja. Monggo yang minat silahkan ke kacung motor. Untuk transmisinya Matic ya, Lur ya. 82 juta udah dapat transmisi Matic. Belakang masih plastikan. Belakang masih plastikan Matic transmisi ya. Jadi jangan khawatir untuk masalah ini. Baik barangnya ya. 82 juta saja 2016. Nah, untuk yang ini baru datang tadi malam ya. Ini ada R3 2000-nya 17. Nah, kita jual R3 2017 ini berapa ya? 130 nego. Nah, interiornya, pajaknya hidup panjang ya. Yang minat silakan ke kacung motor, monggo. Nah, yang minat silakan ke kacung motor, itu ada juga Grand Livina, ada juga Panza E. Oke. Kita ke sini lagi. Honda Jazz ini yang baru datang, plat AE ya. Baru datang tadi malam, monggo yang minat silakan. Nah, barangnya seperti ini. Dalamnya, interiornya kita jual 120. Yang minat silakan ke kacung motor ya.
yang minat silakan ke Kacang Motor. Ada lagi Akot ya, yang minat silakan monggo. Akot tahunnya 2006, plat L ya. Ini kita jual dengan harga 85 juta ya. Udah diceper nanti kaki-kakinya, untuk masalah kaki gampang nanti. Peleknya sendiri bagus kok ya. Yang minat silakan ke Kacang Motor ya. Interiornya, nah, matic transmisi ya. Yang minat silakan 85 juta nego. Di sebelahnya sini ada Honda City 67 juta nego ya. Seperti ini barangnya. Yang minat silakan ke Kacang Motor. Transmisi manual, interiornya seperti ini. Baik, monggo yang minat silakan Honda City. Ada lagi Xenia, ini masih negosiasi sama kita. Dan ada juga banyak di sana ya, kita coba review dulu. Ada Honda Celo seharga 45 juta juga masih ya, manual transmisi tahunnya 95. Ada lagi di sini kita jual Avanza ini 2013, platnya lokal L ya, 115 ya. Kita jual 115, tapi kalau peleknya ganti nanti beda lagi harganya ya. Peleknya masih biasa. Monggo yang minat silakan. Untuk yang sedan ini murah-murahan aja, ini kita jual sekitar berapa ya? 20 juta. Yang minat silakan, tahunnya 95 ya. Nah, ada lagi Daihatsu Grand Max, ada lagi Suzuki Cherry, dan masih banyak lainnya, ada Suzuki lagi, Cherry Pickup banyak sekali, tapi tahunnya mudah-mudahan di antara 2018, 19, 20. Tinggal pilih aja, harganya dari kisaran 85 sampai 90 ke atas ada juga. Ada juga 80, 90 ada. Nah, ada lagi yang masih di salon, Evalia putih. Kita jual sekitar 80 koma, yang minat silakan ya. Evalia 2014 ya. Masih di salon sama tim kita, nanti tahunnya bersih aja sampean ya. Ada lagi Vios, masih di salon sama tim kita, 2009 ya. 10, bukan 9. 2010 kita jual dengan harga sekitar berapa ya? Yang ini 2010 kita jual 60 koma, yang minat silakan ya. Monggo, platnya lokal AE. Kaki-kaki semua nyaman, aman. Nah, di sebelahnya ada Panther, kita jual dengan harga 94 40 juta ya. Yang minat silakan ke Kacang Motor, platnya lokal lagi ya. Monggo, 40 juta udah dapat Panther ya. Pajaknya juga hidup. Yang minat silakan. Platnya 94, ada lagi Kijang LGX, apa ini? Platnya N. Kita jual LGX ini sekitar 69 juta ya, plat N manual transmisi ya. 2001. Monggo yang minat silakan. Nah, interiornya LGX-nya seperti ini, AC double blower ya. Baik, berikutnya Avanza, ada Avanza Matic, yang cari Matic 2010. Ya, barang bagus, jaminan. Kita jual dengan harga sekitar 90 koma, yang minat silakan ya. Tipenya G. Baik, nah, seperti ini keadaannya. Oke. Nah, ada Panther lagi, tapi ini laku katanya Pak Seri. Laku Pak Seri? Oh, laku ini. Laku. Jadi kita beralih ke sebelahnya lagi, ke sana. Kita jalan-jalan di sana, tamu banyak sekali di sini hari ini pagi. Ya. Oke. Banyak sekali tamu. Kalau sama-sama pengen makan di sana juga ada. Nanti kita sediakan warung, ada TV, fasilitas di sini juga ada. Kita sediakan tempat istirahat, apa namanya, homestay ya, 24 jam gratis nanti masalah makan tamu, apa namanya, tidur di sini ya. Warung di sini kita sediakan juga. Monggo yang minat silakan. Pak, dalam budi. Oh, tugu sendang. Monggo, monggo. Kita review yang di sana dulu ya. Jadi hari ini ramai juga, alhamdulillah. Kita masuk ke sana dulu, siapa tahu ada yang cocok. Oke. Juga yang baru datang ini ada Avanza 2014, plat AB, pajak hidup ya, panjang 1 tahun lebih. Untuk Avanza ini kita jual dengan harga 116 juta, 115 juta saja. Yang minat silakan ke Kacang Motor ya. Seperti ini keadaannya, dalam-dalamnya. Oke, di depannya Evalia 87 juta, yang minat silakan ke Kacang Motor. Ini masih dicuci sama tim kita. Warna putih 87 juta saja ya. Baik, oke, masih dibersihkan sama tim kita. Interior belum dibersihkan, manual transmisi. Monggo. Di sebelah sini ada Grand Max 2015 ACPS ya. ACPS 2015 95 juta, yang minat silakan ke Kacang Motor. Monggo. Untuk muat-muatan apa ini, atau orderan apa ini, 95 juta ya.
di depannya lagi ada Sigra tipe X. Nah, yang ini 2019 ya, pemakaian 2020. Maaf, 2016 ya, maaf 2016. Ya, ini warna putih. Matic transmisi 100 jutaan ya, 100 jutaan. Yang minat silakan ke Kacung Motor. Baik. Nah, interiornya monggo seperti ini keadaannya. Barangkali ada kita lelang ninja-ninja seperti ini. Ya, kita jual dengan harga platnya P ini 250 cc. Barangnya bagus ya, barangkali minat sampean. Masih utuh ini. 19 juta saja ya. Nah, buruan platnya P, pajak juga hidup ya. Ini masih bagus, lumayan ya mesin-mesin. Nanti video ulang bisa minta sama Mas Airi atau Vario plat S ini ya, umum Bature saja. Bature berapa manut harga pasar aja platnya S. 2019 loh yang ini ya. Monggo yang minat silakan. Atau ini Honda Repsol ini. Ini Sonic ini hadiah tukar tambah juga ini. Tak jual juga ini, berapa ini manut pasarnya saja ya. Di sebelah sini ada Ras Terios apa Ras 2007 ya. Kita jual dengan harga sekitar 110 juta plat AE ya. 111 juta kata Pak Seri ya. Monggo yang minat silakan, bukan 110. Interior seperti ini masih layak pakai, layak kondisi. Monggo yang minat silakan ke Kacung Motor. Nah, seperti ini keadaannya. Ada juga Honda Jazz plat S. Monggo yang minat silakan. 2007 VTEC ya. 85 juta. Yang minat silakan. Oh, 2005 ya. Nah, ini warnanya abu-abu, bukan VTEC ternyata kata Pak Sari. Ini EDSE Pak Sari. EDSE 2000-nya 5 platnya S. Ini kita jual dengan harga 77 juta ya. Yang minat silakan ke Kacung Motor. Barangkali sama semua cocok dengan ini. Di depannya Grand Max 2000 berapa ini kemarin? 5 bukan. Yang ini 2012, tapi barang bagus, daripada yang silver bagus ini. Kita jual sekitar 90 juta ya. Yang minat silakan. 2012 ACPS ya. Terus ada lagi ini Mirek 2015 sekitar 90 koma. Yang minat silakan ya. Mirek yang tipe tertinggi ini. 2000-nya 15, yang minat silakan ke Kacung Motor. Nah, ini ada interiornya seperti ini ya. Baik. Di depannya ada Vios, ini lagi dicek-cek sama bos-bosnya dari mana ini. Bosku dari mana bosku? Dari Tuban. Tuban, Jawa Timur. Masya Allah, jauh sekali ke Kacung Motor. Perjalanan sekitar 7 jam ini kalau tidak salah ya bu. 7 jam, lihat Vios plat mana ini. Plat AG Trenggalek ya, sekitar 65 juta. Yang minat silakan, monggo dicek. Interiornya seperti ini, monggo yang minat silakan ya. Di depannya lagi ada R3 GX 2012, pemakaian 13, harganya berapa Mas Rudi? Kita jual dengan harga 115 juta nego ya. Monggo buruan ke Kacung Motor, warnanya seperti ini. Baik, monggo yang minat silakan. Belakangnya lagi di gudang sebelah sini ada Avanza plat AE 2010 tipe G. Kita jual dengan harga sekitar 100 jutaan ya, 100 koma yang minat silakan. 2010 plat AE. Mobilnya bagus ini, 100 jutaan ya. Oke. Nah, dalamnya seperti ini. Baik. Ada Datsun Go, Datsun Go ini kita jual sekitar berapa ya, Mas? Yang ini sekitar 70 koma, 2000-nya 16 loh yang ini ya. Yang minat silakan. Nah, interiornya seperti ini Datsunnya. Di belakangnya ada HR-V baru datang, BR-V ya, 2000 berapa kemarin, 16 atau 17 ini. Kilometer masih 20 ribuan seperti baru ya. Pemakaian 17, mobil saya katakan seperti baru, rekomendasi buat sampean. 2017 pemakaian ya. Ini kilometer rendah sekali. 22.000 masih. Cek. Yap, 22.000 masih. Rekor tembus semua untuk ban-bannya. Kita jual dengan harga 165 juta. Ini cepat aja daftar ini kalau yang ini ya. Nanti keburu hilang, nanti malah bingung sampean. Ya, di sebelahnya lagi ada Innova Avanza Veloz 2000-nya 12. Kita jual dengan harga 118 juta. Yang minat silakan 118 juta ya. Oke, ini kancing ini jadi tidak bisa. Ada yang ini apa namanya? Mirage 2012. Mirage 2012. Yang ini sekitar 80 koma ya. Yang minat silakan ya.
Nah, yang minat silakan manual transmisi juga. Ini kedatangan bos-bosnya dari mana, bosku? Dari Trenggalek, Jawa Timur. Nah, monggo yang minat silakan ke Kacung Motor. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga ada yang cocok, bosku ya. Oke. Hubung Haji dan Umroh sudah buka ini. Ada yang butuh-butuh barangkali untuk antar jemput. Ini ada plat L. Isuzu L 80 jutaan 2006. Yang ini Kia Travelo Solar juga ini. 58 juta nego, plat AG pajak hidup panjang. Yang ini Elf juga ini 59 juta ya. Plat AG juga ini ya. Elf 2000-nya. Yang ini 2001 ada salah enggak? Baru enggak 2006 ya. Ini nak 59 juta. Untuk mobil murah-murah ada Sepia tahun 2000 30, ada Datsun Go ya ini 70 jutaan 70, ini Datsun Go 2017. Ada lagi Soluna 40, ini Soluna sedan. Pajaknya juga hidup panjang, plat AG 40, ada lagi yang ini Estim 20, ya. Ini pajaknya juga hidup, ini platnya AE ya. Estim sedan ya. Yang ini 40, ini Atos, ini Hyundai. Yang minat silakan ke Kacung Motor. Ada lagi yang ini 27 juta seret classy. Dan yang ini Karimun 50, ini 60, ini plat N. Ya, ada lagi Selo Vitex 97. Yang ini mahal dikit ini, 50, ini. Ya. Selo Vitex 97. Yang ini udah injeksi, udah bagus barangnya kalau yang ini ya. Banyak sekali dari harga 7 15 juta di depan sana, banyak sekali. Di sebelah belakang ada banyak sekali antrian seperti mau besanan ini. Ada Xenia X harganya sekitar berapa kurang tahu ini Pak Syairi juga. Ada Terios di sini. Nah, 100 koma ini Terios, di belakangnya ada Escudo. Ya. Escudo ini kita jual sekitar 50 koma warna putih. Ada lagi ini Avanza Xenia 2000 berapa? Ya, ini 70 koma pajaknya telat ini. Ya. Ada lagi ini, ada lagi Panther dan masih banyak lainnya. Monggo datang aja buruan pilih-pilih di Kacung Motor ya. Baru datang lagi ya lor, ini Avanza tahunnya 2005 ya lor ya, tipenya G, kita jual sekitar 80 koma, yang minat silahkan ya, 2005, 80 jutaan ya, interiornya seperti ini. Nah, ini di Kacung satu ya lor, sekitar 82 juta ya lor. Datang juga ini Grand Livina 2000-nya kalau tidak salah ini 7 ya, Matic sekitar 79 juta ya, yang minat silahkan. Duluan aja langsung hubungi Pak Syairi ya di Kacung satu sama Pak Edi. Ada juga beliau Pak Oka di sini. Ada Innova, ada Rebon juga di sini. Nanti tanya-tanya langsung sama beliau Pak Syairi ya, harga-harga dan lain-lain untuk kasus yang satu ya, kasus satu Pak Oka juga bisa, Pak Edi juga bisa. Monggo. Ini ada Juke juga warna merah. Ini nanti harga-harganya belum tahu saya. Jadi mohon bersabar dan hubungi nomornya Pak Edi atau Pak Syairi ya. Ini ada juga Xenia. Nah, baru datang juga ini. Monggo. Avanza 2007 bukan Xenia. Untuk harganya saya belum tahu persis ya. Jadi berapa ya Pak Syairi jualnya ini? 2007 ini soalnya. Yang jelas belum kasih harga ke saya. Interiornya seperti ini merah. Paling antara 2007 80 koma ya. Nah, ada lagi di sebelah sini masih banyak. Ini ada Nissan Max juga baru datang nih kali. Ya. Monggo yang melihat silakan. Sekitar 70 koma ini. Kalau enggak 78-9 ya ini. Seperti ini Nissan Max. Monggo datang aja ke Kacung Motor untuk cek-cek unit-unit yang terbaru yang ada di Kacung Motor. Siapa tahu cocok. Kalau mau nginap ngafe-ngafe di sini juga bisa. Di sini kita sediakan kopi. Ada nikah homestay untuk nginap tamu-tamu di sebelah sini. Ya, kita sediakan homestay untuk tidur istirahat di sini khusus tamu-tamu. Kalau yang mau mandi di sini juga gratis semua. Monggo datang aja ke Kacung Motor ya. Mau makan di sini juga disediakan untuk di sini ibu saya kandung yang jual di sini. Jadi ibu saya yang jual di sini jualan. Nah, barangkali ada yang cocok marung-marung di sini nanti beli di sana. Ya, baik. Kita ke Kacung 2 dulu ya, Lur. Halo, Budi Jiran. Jombang. Masya Allah, tebih. Bapaknya Budi dalamnya? Budi Jiran. Tirta Yudho. Tirta Yudho, Budi, Pak.
Tirto itu dapet yang hampir sebelahan Lumajang. Masya Allah, jauh sekali lor, banyak sekali tamu-tamu kita hari ini. Dari luar kota juga, dari luar provinsi juga ini. Dari mana bu, dalamnya bu? Blitar, Ponggo. Masya Allah, akeh banget lor tamu nih hari ini lor. Ya, alhamdulillah lor ya. Yuk. Kita sekarang sampai di Kacong 2. Di sebelah Kacong 2 ini ada sebagian unit-unit yang belum kita review. Di bengkel cat ya, ini ada Xenia XI 2000-nya, yang ini 2005, sekitar 70 jutaan tipenya XI ya. Untuk Mobilio itu masih perbaikan, bagus barangnya. Yang tipe e-Prestige ya 2000-nya 6, masih di 2000-nya 15, pemakaian 16. Itu yang e-Prestige kita jual sekitar 129 juta ya. Terus yang ini ada Avanza plat L ya. Ini kita jual sekitar 118 ya, 2014. Ya, yang di sebelahnya ada Honda Accord Cello juga, itu ada Nissan X-Trail juga. X-Trail-nya 50 juta. 97 ada. Oke, Espas masih perbaikan, ini belum bisa dijual. Kita jalan lagi ke sana dulu. Yuk. Honda Odyssey masih tahap negosiasi sama adik kita. Nanti kena berapa tanya Pak Edi sama Mas Oka ya, yang di Kacung 2 ini. Baik. Terus yang di sini ada Kia warna merah. Jadi nanti harganya belum tahu juga, ini masih baru masuk. Ya, yang ini udah stok-stok lama, masih juga 48 juta, ada 47 juta ya. Ada yang ini 96 juta Panther 2007. Dan ini Verosa-nya 9 berapa ini? 47 juta aja. Karimun kotak juga ada, masih 50 jutaan, yang 60 jutaan seperti ini 2008, yang 79 juta 2009 Xenia XI. Ada lagi yang ini 60 koma Baleno New ya, pajak juga hidup, plat W Sidoarjo. 2010 ada PV 80 jutaan, ada lagi ini Aveo 50 berapa ya ini? 50 koma ya ini. 2000-nya 5 ya, Chevrolet Aveo. Monggo. Yang minat silakan plat AG. Ada Grand Livina lagi yang baru datang. Ya, monggo ke Kacung 2 ini. Di Kacung 2 harganya sekitar 85 juta plat N ya. Ada lagi ini Avanza 115 jutaan 2013 ya. Ini 2000-nya 13 tipe G. Yang ini juga masih 2011 Xenia. Yang ini Honda Jazz juga sama, masih 2006 sekitar 80 jutaan ya. Yang ini ada lagi Xenia juga sekitar 100 jutaan, 100 koma 2012. Xenia lagi 90 jutaan, Avanza ya, tipe E 2011 tipe E, ada sekitar 90 jutaan, ada lagi 67 juta ya 2010 Vios. Dan tentunya masih banyak sekali di sini, ada Karimun Kotak ya. Karimun Kotak ini wagon ya, yang ini 2016 sekitar 70 juta. Terus ada lagi Agia apa Ayla ini ya? Ayla 2014 ya, tipe yang tertinggi ini kitanya. Tipenya apa ini? 77 juta ya. Terus yang ini X Elegan 80 juta. Dan masih banyak lainnya, ini ada yang belum laku juga, ini lama 89 juta ada ini. Banyak lokal AE, Sweep, ada lagi nih 95 juta Wuling 2017. Monggo, yang minat silakan ke Kacung Motor. Lagi Honda Jazz, yang barangnya istimewa ini. Punya Pak Amri, nanti tanya langsung sama Pak Amri ini berapa harganya. Ya, barang istimewa G Trenggalek. Oke, Nissan Juke dan lain-lain, ada Ford Vesta 80 jutaan 2011. Ada lagi 80,87 2007. Ya, ini plat N, Yaris. Ada lagi yang ini Sweep lagi sekitar 80 koma 2008. Avanza 90 jutaan 2011 ya. Dan masih banyak lainnya di sini ya. Ada Avanza lagi, ada ini yang namanya Mas Edi ya. Mas Edi layani 24 jam catnya. Yang Mas Oka ini layani 24 jam Mas Oka untuk cat 24 jam. Kalau kerja sampai jam berapa? Kalau kerjanya sampai jam berapa? 8 sampai jam 8. Pokoknya enggak tidur, dilayani sama Oka. Oke, partnernya Mas Oka sama Mas Edi. Paknya dari mana? Dari Rejo Tangan. Rejo Tangan Tulungagung. Siap, selamat melihat-lihat, Pakku. Nah, ada lagi yang ini Xenia 75 juta.
XI ya ini. Nah, ada lagi. Yang ini tukang cuci kita lama banget kerja di sini 10 tahun ini. Namanya Mas Agus Karbu. Agus Karbu namanya. Ini kita jual sekitar 140 koma ya. Ini 2017 Mobilio Brio 2017 115 juta ya. 115 juta nego warna merah. Saya roulette spin 100, 2015 solar. Ya solar, yang minat silakan. Pak lokal AE ya solar diesel. Ada Avanza lagi ya. Avanza banyak sekali, untuk Avanza pilih-pilih aja di sini ya. Tinggal milih ini. Ada X-Trail mulai meriah. Ya, sekitar 80 jutaan, 2000-nya 8. Ada lagi Xenia 2014 114. Ada lagi Vios, Honda City, Vios lagi, rata-rata harganya sama ya, sekitar 60-70 jutaan ya. Ada lagi yang terbaru 2070 69 juta 2019 ini. Tahunnya ya, mobil Cina dengan desain unik, muatan penumpang banyak ya, seperti Wuling sejenis ini ya. Monggo, daripada tahun tua-tua, solusinya ini spare part juga gampang, nanti di online juga banyak ya. Nah, yang ini 2012 monggo 60, ya. Yang ini 70, City. Yang ini 2009 ya 60. Oke, Vios-nya. Oke, kita ke sana dulu. Banyak sekali unit-unit dari ini yang harus kita review. Di sini juga masih utuh banyak sekali. Ada Karimun Kodak, ada Evalia harga 87 juta, ada apa namanya ini? Grand Max 2012. Ada lagi APV 80 jutaan juga ada nih. Monggo, banyak sekali yang perlu direview hari ini. Nah, ada lagi Avanza 2014 berapa, Mas? 113. 113 juta 2014, ada lagi 2007 58 juta nego. Ada lagi ini 48 juta Karimun Kotak ya. Ada lagi ini yang 50, ini Taruna tahun 2000. Nah, yang ini 50 ya. Ini apa namanya, Atos Hyundai, platnya AG lokal 2006, sama 2006, tinggal pilih aja barangnya. Vios 60, 2012. Yang ini 70, ya, Sirion. Monggo, yang minat silakan. Baik, kita ke sana dulu. Siapa tahu sama ada yang cocok, mau tukar, mau beli, silakan datang aja. Mau jual unit dengan harga tinggi, silakan bawa ke Kacung Water ya. Oke. Masih stay di Kacung 3, baru datang di Kacung 3. Alhamdulillah hari ini sudah blong, laku beberapa unit. Dan ini ada Alphard 139 juta. Yang minat silakan ke Kacung Motor 2014. 2000-nya 5 ya, tipe V, maaf. Dan masih banyak lainnya tentunya. Saman semua akan disajikan dengan unit-unit yang baik-baik di sini di Kacung Motor. 118 Veloz. Ya, 2012 pajak hidup. Ada R3 plat N, masih negosiasi tahap. Ada R3 lagi ya. Monggo yang minat silakan ke Kacung Motor. Untuk harga belum ada di Wiper, biasanya sudah ada tapi ini belum ada ya, maaf. Jadi belum bisa kasih tahu harganya. Ada Brio 108 juta nego. Ada Innova Reborn 180 jutaan 2016 solar matic ya, plat AE. Ada Outlander. Outlander ini kita jual dengan harga 150, 2014 manual transmisi. Ada Avanza lagi 2016 ya 140, yang minat silakan plat N. Avanza. Terus ada lagi 2008 CRP 110, ya. Yang minat silakan platnya lokal lagi. Monggo. Dalam bukti, Mas. Rasa tangan. Monggo, monggo. Dan masih banyak lainnya di sini. Monggo. New Civic 2016 plat K Jawa Tengah. Kita jual 355. Yang minat silakan nego. Ada Brio RS 130, yang minat silakan ya 2017. Ada lagi apa ya? Terios 2007 TX ya 105 juta nego. Ada lagi Matic Innova plat AG lokal Tulungagung 158 2013 ya. Ada lagi 140, 2015 plat AE Avanza manual. Ada lagi CRP 200 juta.
2013 plat L. Nah. Ada lagi Pajero 100 berapa ini? 198 juta saja 2010. Ya, manual transmisi 4x4 ya. Yang minat silakan ke Kacong Motor. 130 koma sudah dapat Terios. Yaris ban tembus kilometer masih rendah banget. 163 nego, barangnya istimewa, plat lokal lagi. Saya jamin tidak kecewa ya. Ada Nissan Juke 120 koma 2012 tipe RX. Avanza ya. Avanza ini 115 juta. Monggo yang minat silakan. Pacang hidup ada Frit 2012 140 juta, lampu masih bening. Siap pakai. Ada lagi HR-V, Fritnya matic ya. Yang ini manual, HR-V-nya 2016. Nah, ini monggo 190 koma. Yang ini manual juga, ini 130 koma. Yaris 2014. Yang ini manual juga, Terios 2011 120 juta aja nego. Yang ini RAS matic 138 juta ya 2014. Ada lagi Innova 100 berapa ini 2012 ya. Ada ini RAS manual transmisi 140 jutaan 2013 ya. RAS TRD yang ini tipenya. Baik, ada Yaris 100 koma 2010 manual, udah sepion udah mengelempet sendiri. Monggo yang minat silakan, manual transmisi Yaris. Dan masih banyak lainnya, tentunya ada di Kacong Motor. Monggo silahkan datang aja ke sini, pilih-pilih unit yang terbaru yang Anda suka ya. Oke, baik. Oke, bosku, kali ini saya berada di showroom 4 Kacong Motor ya. Kebetulan bos Kacongnya lagi ada kesibukan, jadi saya lanjutkan ya untuk review unit-unit yang ada di Kacong Motor ini. Langsung saja ya, nggak usah panjang lebar. Ini ada Honda City tahun 2004. Untuk harganya 75 juta, monggo yang minat. Ada Xenia tahun 2011 plat B, harganya 97 juta. Ada R3 juga. Suzuki R3 ini tahun 2016, untuk bandrol harganya sekitar 130 juta. Ini ya, kalau ke Kacong Motor langsung cek unitnya, cek harganya di Viper itu. Untuk Nissan Mark tahun 2011 harganya 80 juta. Di sini yang jaga ada Mbak Tuhir. Tuhir. Grand Max tahun 2015 untuk harganya 95 juta. Monggo Pak, ditinggali di test drive juga boleh. Honda Jazz tahun 2008 untuk harganya 120 juta plat AE. Manual matic, Mas. Ini manual. Manual transmisi. Selanjutnya ada Suzuki Escudo ya, plat AG tahun 2003, harganya 66. Ini joknya dua baris. Kia Picanto 2007 66 juta. Ada juga Grand Max 2000 Luxio apa Grand Max ini? Luxio ya. Maaf. 2012 99 juta, platnya A. Monggo Mbah, dibantu Mbah ke belakang. Ini nah. Grand Livina 2007. Livina manual. Tahun 2007 manual, harganya 82 juta. Di sampingnya Nissan Mark 2013. Plat N lokal Malang. Oke. 85 juta. 85 juta di absen saja Mbah ya. Ya. Nanti Yaris, kalau untuk foto detailnya bisa hubungi Mbah. Yaris 2010. Yaris 2010 harganya 100 juta. Wah, murah ini. Bagus nih Yaris. Evalia 2014. Untuk Evalianya 2014 harganya SP 90. 90 juta. Manual matic Mbak Ina. Manual. Manual transmisi. Ada juga Xenia. Xenia R Gluk matic 2012 107. 107 juta 2012 matic transmisi. Jadi, kalau lihat foto detail nanti minta sama Mbah Tohir ini. Nah, yang jaga di showroom 4. Untuk Xenia LI ini berapa, Mbah? 78. 78 juta. Oke, masuk ke sana dulu, Mbah.
karena banyak banget stok Xenia Avanza juga banyak di sini. Jelly Panda tahun 2011. Lokal, 57 platnya AG. Oke, tinggal pilih ya. Ada Rasmatic 109 juta. Udah dapat ya. Terios VX Extra manual 2011 115. Terios juga. Livina juga ada. Livina 2010 89. Oke, Mbak. Ke belakang ya. Masih banyak banget unit-unit di sini. Semoga. ATV 4W Mojokerto. 2010. Berapa? 77. 77 juta. Oke. Xenia. 9. 9 87. Oke. Xenia Avanza ya. Avanza tipe E. 2008 82. Siap. Lagi, Mbak. 2012 Matic. Matic ya. Matic, transmisi Matic ini. Plat AB. 12 116. Monggo, tinggal pilih ras ini atau yang ini, tinggal pilih ya. Untuk Avanza ya. 2011 E. Harganya 92. Waduh. Avanza lagi. 2013 Plat N Malang. Plat N berapa? 113 juta. Monggo, warna putih ya. Bagus. Favorit orang-orang. Avanza 2014. 2014 Avanza ini. 115. 115 juta. Transmisi manual. Manual ya. Itu apa, Mbak? Avanza lagi. Banyak banget Avanza. 2011 104. 14 juta. Okay. Ada juga apa ini? Taruna. Taruna 2003. 2003. 64. Ada Suzuki APV. APV 2009 80 AC double. Double blower ya. Oke, 80 juta. Monggo. Terus Agya. 2000-nya 13 89. Oke, Mbak. Pak Tohir ini yang jaga sesepuhnya di sini ya. Yang layani. Avanza. Avanza ini berapa? 2011 Anu. 2011 plat L ya. Plat L Surabaya. Berapa, Mbak? 109. CRV itu berapa, Mbak? CRV 2000-nya 7 atas nama 120 juta. 120 manual ya. Matic ya, Matic. Oke. Langsung atas nama pemilik ya ini. Ini Nissan apa ini? Nissan Almera. Almera 2013 66 juta. Plat B. Warna merah. 13 88. Ini Evalia juga ada. Ya, banyak bis. Pilihan ya. Evalia monggo. Silahkan ke Kacung Motor. Untuk harganya ini 88 juta. Monggo yang minat silahkan langsung hubungi nomornya Mbah Tohir yang di showroom 4 ini ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sekian dulu review dari saya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.